Salam sejahtera pelajar-pelajar. Saya Cikgu Sundram. Hari ini kita akan belajar catan cat air, teknik basah atas basah dan basah atas kering. Ya. Baik, sebelum kita belajar teknik-teknik itu, kita perlu tahu apakah alat-alat yang diperlukan untuk menghasilkan catan air, cat air. Yang bahan-bahan yang perlukan ialah kertas cat air ataupun watercolor paper. Yang satu lagi adalah kertas cartridge. Yang ini kita biasa, yang ni ya, yang ni kita guna, biasa gunakan dalam bilik darjah, kertas lukisan biasa. Ya. Yang ini pula adalah kertas cat air ataupun kertas watercolor paper. Okey. Pelajar-pelajar boleh gunakan dua-dua. Kalau boleh, watercolor paper lagi elok. Tapi biasa kita gunakan kertas cartridge. Jadi, yang itu pun boleh guna. Alat yang seterusnya ialah warna. Warna untuk cat air, kita boleh gunakan dua warna. Satu watercolor ataupun warna air. Satu lagi warna poster ataupun poster color. Okey. Dua-duanya boleh pakai, cuma watercolor tu lebih sesuai untuk menghasilkan catan watercolor sebab poster, warna poster ni lebih sesuai untuk menghasilkan poster ya. Baik, sekarang berus. Berus yang anda perlu gunakan adalah berus yang lembut, nylon dan pelbagai saiz dan bentuk. Baik. Kalau kita gunakan berus yang kasar, hasil kerja kita tak berapa memuaskan. Okey. Yang ini semua pelajar tahu, palet untuk campur warna. Kemudian kena sediakan sekurang-kurangnya dua cawan untuk mengisi air. Kenapa kita gunakan dua cawan? Satu cawan air itu digunakan untuk campur dengan warna. Satu lagi, brush yang kita dah gunakan campur dengan warna itu semua, kita kena bersihkan. Jadi, untuk membersihkan brush, kena ada air yang berlain. Air yang lain. Sebab kalau tak, nanti setiap kali kita cuci beras tu dalam air tu tukar warna, air tu kita campur dengan warna lain, warnanya pula berubah. Okey. Kemudian selepas kita bersihkan beras tu, kita kena keringkan beras tu. Jadi kita kena gunakan tisu atau tuala kecil. Baik, ini teknik catan cat air, teknik basah atas basah. Apa yang dimaksudkan sebagai basah atas basah? Maksud sini, basah atas basah ialah kertas yang kita kena lukis tu disapu dengan air, kertas tu jadi lembap. Lepas tu warna dicampur dengan air, jadi warna yang dicampur dengan air dilukis atas kertas yang disapu dengan air. Jadi dua-dua itu basah. Sebab tu kita panggil yang ini teknik basah atas basah. Okey. Teknik basah atas kering. Ini biasa pelajar-pelajar gunakan. Pelajar dah tahu. Okey. Warna dicampur dengan air. Warna basah disapu atas permukaan kertas yang kering. Kertas itu kering. Tapi kita campur warna dengan air. Air yang dicampur dengan warna disapu atas kertas yang kering. Itu dipanggil teknik basah atas kering. Okay. Ini hasil daripada dua-dua teknik itu. Yang pertama teknik basah atas basah. Yang kedua teknik basah atas kering. Bila kamu perhatikan yang ini, teknik basah atas basah ni gambar itu tak berapa detail ataupun kemas ya, warnanya berkembang sebab kertas tu lembap. Teknik basah atas kering,
kita boleh hasilkan bentuk dia lebih kemas. Baik, sekarang cikgu nak tunjuk kamu macam bagaimana nak menghasilkan catan. Catan ini yang buah limau ni bagaimana nak menghasilkan dengan teknik basah atas basah dan basah atas kering. Baik, mari kita lihat bagaimana nak menghasilkan catan, cat air dengan teknik basah atas basah dan teknik basah atas kering. Yang ini mula-mula kita kena basahkan kertas dengan air. Kemudian sapukan warna yang sudah dicampur dengan air atas permukaan kertas yang basah. Bila kita sapu warna, biar daripada warna yang lembut ke warna yang gelap. Baik, sekarang disapu dengan warna yang lebih pekat sebab untuk menghasilkan tone warna, tone yang cerah dan gelap. Pelajar perhatikan ya, warna yang disapu itu meresap keluar daripada bentuk. Jadi kita kena gunakan warna dengan lebih berhati-hati ya. Jangan gunakan warna yang terlalu lebih. Kalau warna tu meresap keluar, tak apa. Nanti air nanti kita boleh kawal balik. Boleh kemaskan lagi. Mula-mula kita gunakan warna kuning, lepas tu warna hijau. Sebelum kita tukar kepada warna hijau, terus kena cuci dulu ya. Kat sini kita tak nampak bila dicuci tu, tapi dia memang dah cuci. Kalau boleh pelajar gunakan brush yang berlainan ya, supaya warna tu tak dicampur. Thank you.
gelap yang kita gunakan ni baru timbul, menimbulkan bentuk buah limau ni. Baik, sekarang kita gunakan teknik basah atas kering. Permukaan kertas tu kering, kita sapu warna yang dicampur dengan air. Mula-mula warna yang lembut, kemudian baru kita gunakan warna yang pekat. Kamu perhatikan ya, warna ni tak meresap keluar daripada bentuk buah tu berbanding dengan teknik basah atas basah tu. Thank you.
Kesan warna itu kita boleh kawal dengan campuran air. Selepas kertas yang basah tadi dah kering, kita boleh buat kekemasan supaya bentuk-bentuk dalam catan tu nampak lebih jelas. Lepas kering kertas tu, kita boleh buat kekemasan, warnanya tak meresap juga. Kalau kertas tu tak kering, boleh keringkannya. Keringkan dulu, baru buat kekemasan. Thank you.
Baiklah, murid. Ini tadi anda semua melihat bagaimana nak menghasilkan catatan cat air dengan teknik basah atas basah dan basah atas kering. Jadi saya rasa sekarang pelajar-pelajar lebih memahami cara bagaimana nak menghasilkan dengan teknik ini. Baik. Sebagai latihan. Mesti ada latihan kan? Sebagai latihan, cikgu akan bagi latihan ini. Lukis satu objek dari alam semula jadi atau benda buatan manusia. Pilih satu je, sama ada dari objek alam semula jadi ataupun benda buatan manusia. Lepas tu, lepas lukis tu, kamu boleh lukis dalam kertas katish ataupun kertas watercolor paper. Gunakan warna cat air. Kalau tak ada cat air, warna poster pun boleh guna. Ya. Mengaplikasikan teknik basah atas basah atau basah atas kering dan menghasilkan satu catatan. Kamu boleh gunakan salah satu teknik ini, sama ada basah atas basah ataupun basah atas kering. Lepas siap kerja kamu, hasil karya kamu tampak dalam buku nota PSB. Setelah buka sekolah, cikgu akan semak balik. Okey. Yang buat masa ini, ambil gambar foto hasil karya kamu tu dan hantar pada cikgu ke WhatsApp cikgu. Okey. Baik. Pelajar, untuk pengajaran pembelajaran hari ini setakat ini saja. Saya harap pelajar-pelajar faham semua dan akan saya minta pelajar-pelajar siapkan kerja ni secepat mungkin, hantar dalam minggu ini juga ya, sebelum Ahad. Okey. Minggu depan kita akan belajar tajuk lain. Sehingga itu saya ucapkan selamat maju jaya.